Gantian Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam mengegarkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemenangan di hadapan 83,520 penyokong di Stadium Kebanggaan Rakyat ini sekaligus meranapkan impian skuad The Boss Gorillas untuk menamatkan penantian 15 tahun merangkul trofi berprestij negara selepas kali terakhir melakukannya pada 2004. Kejayaan skuad kendalian Aidil Syahrin Zaha itu juga menandakan Kedah berjaya menyamai rekod kejuaraan 5 kali pasukan Selangor. Syabas tahniah diucapkan kepada skuad Sang Helang Merah. Pertama sekali syukur Alhamdulillah pada malam ini kami angkat piala dan bawa pulang ke Tanah Darwaman. Memang saya tak sangka malam ni malam saya. Rezeki saya, memang saya sangat bersyukur pada malam ini. Istimewa, memang paling istimewa dalam hidup saya sebab ni game, big game dalam hidup saya. Ni first time saya main senior team dan first time final dan saya dapat tolong team untuk champion LFA. Memang saya tak sangka benda ni rezeki dia. Anda itu mengikat di ada tak pengalaman tu sebanyak bantu anda bermain mungkin ketenangan di bawah tu. Pengalaman tu pergi Cardiff ada lah. Dari segi teknik, dari segi steady dengan bola, jangan gelabah. Itu lah saya dapat pengalaman kat sana. Jadi bila dapat bola ni apa yang anda harapkan selepas ini? Ini bukan satu pencapaian yang tinggi dari hidup saya. Saya muda lagi, banyak lagi perjalanan. Saya harus disiplin lagi lepas ni dan kena work hard lagi lah. Jangan cepat berpuas hati apa yang tercapai.